Rendak cimo. Cuci banget. Nyai siapa tuh? Oh, Tarwina. Tarwina, dah. Harap lu mau isi nanti. Sejarah yang ini dong. Silakan, Nyai Tarwina. Yang, yang. Cocok, Rika. Mantan beling, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Nyai. Perkenalkan. Waalaikumsalam. Namanya orang beribadi harus perkenalkan ini. Assalamualaikum. Saya bukan ayam lagi. Kau sudah kembali ke wujud manusiamu. Perkenalkan ini yang Martaji. Halo. Halo, morning. Cocok kali kau yang. Saya mendengar kabar bahwasanya Pangeran Javas menemui apa nama tunggu melayu. Kenapa yang banyak banyak itu? Pasukan. Kalian. Kami. Saya tahu. Nggak tahu maksudnya itu apa. Intinya di situ kayak ada masalah besar di dalam keluarganya, yang dimana Perlinta sudah berusaha menjadi makhluk yang baik, namun kebaikannya itu tidak dianggap. Berarti keluarga yang dimaksud Perlinta dalam surat itu adalah keluarganya yang sudah tidak ada. Ya, mungkin kami juga memiliki pemikiran seperti itu. Ya, saya akan mencari tahu tentang hal itu. Nah, itu kalau ada waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan Perlinta, beritahu secepatnya, kami siap untuk melakukan diskusi. Baiklah. Oh, tunggu dulu. Ini tadi saya dapat bisikan dari eyang saya ini, katanya Nyai sangat cantik dan pengen berkenalan dengan Nyai. Betul. Ayo kan. Betul. Oh, tidak usah gombal. Tampan. Kalau saya kenalkan. Mbok wis miki salaman. Saya belum mengetahui namamu. Ngidin. Ijoyo. Apa dia? Kau tidak mau mengenalku, yang gelem aja dek. Ngomong apa ke yang uyang? Lah kan orangnya langel malah gelem yang. Enggak bisa umuran. Jenengan sendiri kan? Ya. Perawan apa nu? Perawan yang. Perawan apa? Kek, wujudnya kan dalam bolongnya. Kok. Ada yang namanya perawan tua ya? Perawan yang. Duh, pegak nih gue bener. Urung tau bocok. Kapan kau ada waktu? Cebok banget. Yang, kek, kerjaan. Kalau bisa, saya akan tumbuh di kerajaan. Ya. Yang, duitnya ke yang, di kerajaan. Ya sudah, terima kasih. Semoga ada waktu itu untuk kita berbicara dengan si Perlinta ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu namanya Marta J. Pijoyo. Wis yang lah itu. Kadang-kadang yang belenyak-belenyak. Nih.